Nah, dicek tuh. Sebenarnya kalau misalkan nokon as gua kondisinya kemarin kayak gimana sih, Tet? Biasanya di sini nih, Mas. Itu kenapa? Kemakan kemarin punya gua itu. Yang nempel kemakan. Oh, tapi ini enggak ya, masih bagus lah ya. Kayak mesin jahit kan. Iya, makasih. Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Robesto. Dan di video kali ini, jadi gue pengen masang noken as. Jadi noken as impact gue ini, karena kejadian waktu itu yang gue turun mesin, gue belum dapat barangnya, itu juga jadi kena impact juga tuh noken as tuh. Jadi mobil gue ada bunyi-bunyi kayak kasar, kayak bunyi tek-tek-tek-tek-tek kayak gitu deh ya. Nah, nanti bakal gue tunjukin bunyinya seperti apa. Tapi yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dulu yang belum subscribe, dan juga like dan share ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat buat kalian. Oke, okay? Come on guys. Ini gue bakal kasih denger ke kalian. Wah, nyala kompresor air sus gue. Gue matiin dulu biar kedengeran. Nah, jadi si noken as ini bikin suara mobil ini agak berisik, sama tenaga ya agak berkurang sih tenaganya, cuma nggak terlalu berpengaruh banget ya, lebih ke tenaga bawah. Nih gue kasihin juga kalian ya. Dan ini barangnya susah banget nyarinya, gue udah dari gue kejadian kemarin tuh kan udah sekitar hampir 6 bulanan dan gue baru dapet. Kalian bisa dengar suaranya. Ini parah. Dan ini memang benar-benar kayak apa ya istilahnya? Berisik, annoying parah. Jadi gua mau ke New Tria Jaya Motor, barangnya udah gua kirim ke sana. Kita mau pasang di sana untuk masang noken as intake gue. Jadi memang yang kena cuma noken as intake-nya. Kalau misalkan yang X apa yang out-nya alhamdulillah sih aman. Ya. Jadi seperti yang gue bilang barusan, ya semua ini kejadian karena salah bengkel yang akhirnya mobil gue turun mesin. Jadi banyak banget mobil gue kenanya. Ya, yaudah nanti kita gue kasih tunjuk deh ya. Noken as seperti apa. Oke, okay? Come on guys. Oke, okay, kita udah nyampe di New Tria Jaya Motor. Dan ini dia paket yang gue bilang. Ini adalah noken as. Ya, noken asnya Hyundai Grand Avega. Suaranya balapan sama dangdutannya gue. Ya, mudah-mudahan gak kena cipta ya. Iya kan. Oke, okay, langsung aja kita buka ini ya. Langsung aja kita buka label ya. Ini gua kasih tahu aja nih yang gua belinya dari mana ya. Purwokerto, Om Nurdin, thank you. Ini waktu itu gua juga apa istilahnya order ini waktu itu gue juga order krek as dari dia. Ini lengkap banget ya untuk barang-barang Hyundai ya. Jadi kita buka dulu ya. Okay. Penampakan dari noken asnya. Jadi ini noken as yang intake ya. Noken as intake. Kenceng juga nih dangdutnya ya. Nah, apalah. Ini alhamdulillah kondisinya masih oke banget ya. Tuh. Masih cakep banget kondisinya, masih keren banget.
The best nih Om Nurdin. Thank you banget Om Nurdin ya. Nanti gua cantumin nomor teleponnya aja mungkin langsung kalau misalkan memang teman-teman mau nyari spare part Hyundai, dia lengkap. Sumpah lengkap banget. Ini barang termasuk yang menurut gua jarang langka karena orang itu biasa jual itu satu barengan sama bloknya, blok mesinnya ataupun headnya. Nah, kalau ini dia bisa satuan. Sumpah, ini dapat harga murah banget ya. Ini gue beli di angka 1,5 juta rupiah. Nah, yang biasanya orang tuh jual, nggak ada yang jual satuan, semua jualnya itu gelondongan sama mesin-mesin atau blok atas blok bawahnya. Dia jual satuan seperti ini. Nanti gue cantumin nomor teleponnya Om Nurdin ya. Ini keren banget, langsung tinggal kita pasang di Grand Avega ya. Mudah-mudahan habis ini udah nggak ada lagi ya keluar. Thank you Om Nurdin, langsung pasang dong baik gasken. Kita tanya Mas Pentet, masih bagus nggak nih Mas Pentet nih, masih oke nggak nih noken as gue ya kan. Nah, dicek tuh. Sebenarnya kalau misalkan noken as gue kondisinya kemarin kayak gimana sih, Tet? Biasanya di sini nih, Mas. Itu kemakan. Kenapa? Kemakan kemarin. Biasanya, punya gue itu. Yang nempel kemakan. Oh, tapi ini enggak ya, masih bagus lah ya. Kayak mesin jahit. Iya, makasih. Iya, tek bener juga sih, Tet. Gua gas makin kenceng makin bunyi kenceng ya. Nah, ini dah langsung pasang ya berarti ya. Aman. Ya. Mudah-mudahan okay. Aman. Pemasangan 3 hari. 3 hari ya pemasangan ya. Ya kurang lebihnya segitu, Mas. 3 hari biar aman kurang semua. Lebihnya. Jadi Grand Avega kita tinggal dulu. Nanti kalau udah jadi kita update lagi. 3 days later. Oke, akhirnya Grand Avega selesai. Jadi kemarin kita pasang noken as ya kan. Terus juga gua ganti engine mounting yang sebelah sini ini baru nih ya, ini udah oblak kemarin, jadi sekalian gue ganti baru aja sama as roda ya. Jadi ini udah aman ya Pak ya? Hah? Udah aman? Cobain yuk ya kan? Aduh. Kuncinya mana Pak? Kuncinya Andy? Kunci. Ah, kangen banget gue sama mobil ini, sumpah. Gue kangen banget sama Grand Avega ini. Gila. Jadi memang Grand Avega ini kemarin itu udah nyari hampir setahun untuk spare part si noken as ini. Karena kebanyakan ngejualnya itu adalah bener-bener ya segelondong semua satu mesin ini. Jadi gue nyayang noken as doang gak ada ya, tapi kemarin gue dapet di Om Nurdin, Pak Nurdin itu orang Banyumas. Terima kasih banyak sudah menyediakan spare part untuk Grand Avega ini. Sampai akhirnya gue dapetin spare part yang susah banget di Grand Avega ini. Ya, kalau yang nanya, Bang itu gimana ceritanya kok mobil bisa sampai yang namanya sampai yang namanya mobil tuh bisa rontok. Ini deh montir jagoan aing dunia percebokan duniawi ya kan. Kira dapat ya kan, susah kemarin Pak ya masang. Apa? Kemarin susah nggak? Susah di mana sih? Nyetelnya ya, berarti ya? Nyetelnya lagi, disetel lagi, segala macam disetel lagi. Jadi ya, memang awalnya 3 hari, akhirnya jadi berapa hari? 6 hari ya? Iya 6 hari, karena sebenarnya kemarin udah jadi, cuma gue baru bisa ngambil. Hah? Rugi. Rugi gue. Terus kayaknya rugi, kalau rugi sih enggak deh kayaknya, kan lu disambi kampret. Ini
juga ada Vitara nih. Ini Vitara apa Sidekick nih, Pak? Vitara. Vitara nih. Percobaan juga. Sama percobaan juga. Kenapa ini? Gak mau digas ngelitik. Dari ini, oke. Kalau ini masih karbu sih ya. Kan digas-gas kan. Kita cobain dulu deh yang Grand Avega. Ya. Grand Avega. Kalau kata Aji, percebokan duniawi akhirnya selesai dengan parts noken as. Akhirnya dapat noken asnya. Wah. Selesai juga akhirnya ya si Grand Avega ini. Kangennya sama mobil ini sumpah. Memang masih agak sedikit kasar karena dia ini istilahnya apa ya, kayak baru, parts yang baru ya kan. Nah nanti lama-lama tuh dia jadi halus ya kan. Dan yang pastinya gue sebenarnya lebih ngincer sebenarnya selain ke mesinnya suaranya halus, sama tenaganya harus balik lagi karena kena noken as kemarin tuh tenaga tuh jadi berkurang banget parah. Itu tenaga bawah karena noken as intake-nya ini yang bermasalah gitu loh. Aduh, gokil, keren sih. Thank you nih buat New Tria Jaya Motor ya. Nah, tadi seperti yang gue bilang, kalau noken as ini memang belum ngeplak ya jatuhnya, Pak? Iya, kembangannya. Apa ya? Kembangannya, bos. Oh, iya. Ini kasar banget, anjir. Jadi nanti sering waktunya jalan, Pak, kita bawa jalan, kita pakai terus, dia lama-lama akan ngeplak semua, gitu. Jadi, ya. Yang penting pokoknya partsnya yang memang bermasalah udah gue ganti semua. Ya, jadi nanti kalau misalkan memang masih begini, gua kejar dia nih. Garansi seumur hidup tuh, lo dengerin. Tuh, di gua tandain anjir. Garansi seumur hidup tuh, gila gak? Gokil gak? Ya, pokoknya intinya mesin alhamdulillah udah beres. Yang tadinya rontok semua-muanya gara-gara salah bengkel, gara-gara salah penanganan, salah diagnosa. Ya, sekarang udah beres semua. Ya. Yeah. Benar. Oh, naik kan. Woi, gimana? Kem. Dengerin ya sore. Asik. Kampret emang. Ya bisa dibilang ini masih interior ya. Jadi belum bisa dibawa ke boot, belum bisa dibawa kencang-kencang dulu. Ya, kita bawa santai aja, lagi pula juga mau kemana kebut-kebut bawa mobil Hyundai Grand Avega ini ya. Kiloin ya. Apa itu? Ini ya? Ini noken AC ya? Coba. Hah? Mana sih? Oh, udah bergaris begitu ya. Yang ya, kemarin cuy. Juga yang parah semua ini. Oh iya, udah bergaris. Kemarin enggak, yang kemarin. Yang kemarin tuh enggak kenapa. Ibaratnya halus semua ya. Halus, halus diriku lah. Iya. Itu noken AC yang lama. Lu aja ngiloin, gua ribet. Halo, mau yang jadi pompa oli ada di gua. Oh iya benar, taruh di situ udah ngapain anjir. Aduh, alhamdulillah selesai. Kita langsung bawa balik si Vega. Ya, kalau yang mau tanya-tanya langsung nih di New Tria Jaya Motor. Tuh alamatnya tuh Jalan Haji ini nomor 52 Lubang Buaya Jakarta Timur. Ada yang cemburu. Nih mekaniknya nih. Nih mekaniknya. Aduh, ya langsung cabut. Oke guys, alhamdulillah Grand Avega udah selesai. Ya, Grand Avega udah selesai. Mesin udah alhamdulillah yang PR-PR-nya udah semua. Terus juga kemarin akhirnya gue ganti engine mounting sekalian sama as roda, karena memang udah mulai gejala, sekalian aja diganti ya. Wah, gokil sih, penantian 1 tahun akhirnya gue dapat noken as ini ya. Memang masih belum terlalu halus karena masih penyesuaian si mesinnya ya. Mudah-mudahan gak ada lagi PR-PR dan mudah-mudahan video-video gue ini bisa
mengedukasi untuk teman-teman semua yang punya Grand Avega, dan jangan ragu untuk punya Grand Avega menurut gua, karena apa, barang-barangnya masih banyak kok. Gitu, kalau misalkan butuh ini udah gua kasih referensi juga untuk spare part, ya kan? Ya udah. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan yang pastinya buat teman-teman mungkin mau tanya-tanya DM ke Instagram gue, boleh ya. Oke, see you next video, bye-bye.